ceritanya lucu tapi nyata terjadi. Seorang pemuda menikah dengan hati wanita cantik, paras bidadari, ternyata rahasia tersembunyi. Pesta sudah digelar, semua ikut senang, keluarga dan teman ikut bergoyang. Tapi, oh tapi, malam pertama tiba, rahasia besar pun terbuka. Oh astaga, ternyata kamu mas bro bukan cewek impian. Aku langsung kaget, rasanya gak tahan. Kupikir kamu wanita cantik mempesona, ternyata kamu lelaki, ini mimpi buruk nyata. Setelah nikah, ku mulai curiga, kenapa suaranya kok makin serasa ya. Wajahnya halus, tapi caranya beda. Pas malam tiba, ku langsung terpana. Ku tanya pelan, kamu ini siapa? Dia jawab tegas, aku mas bro gak apa-apa. Astaga kaget, jantungku berdegup, langsung ku cari jalan keluar, ku kabur cepat-cepat. Ternyata kamu mas bro bukan cewek impian. Aku langsung kaget, rasanya gak tahan. Ku pikir kamu wanita cantik mempesona, ternyata kamu lelaki, ini mimpi buruk nyata. Besok paginya aku panggil pengacara, bang tolong aku butuh cerai segera. Keluarga kaget, teman-teman semua heran. Ku bilang aja sorry gak kuat bro, masa depan suram. Ternyata kamu mas bro bukan cewek impian. Aku langsung kaget, rasanya gak tahan. Ku pikir kamu wanita cantik mempesona, ternyata kamu lelaki, ini mimpi buruknya. Sekarang hidup tenang, jomblo pun gak apa, yang penting jelas, kada lagi drama. Pesanku buat semua hati-hati sebelum nikah, jangan sampai kamu kena mas bro, wahaha. Sekarang hidup tenang, jomblo pun gak apa, yang penting jelas gak ada lagi drama. Pesanku buat semua hati-hati sebelum nikah, jangan sampai kamu kena mas bro, wahaha.